Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Ibuan di channel Otomotif. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengapa sih kendaraan Daihatsu Grandmax itu lebih sering dipakai di pasar Indonesia untuk usaha keliling, semisal untuk food kayak food truck ya, kayak food car, food truck, terus juga untuk ekspedisi, juga untuk usaha lainnya seperti perbankan dan lainnya. Ingin tahu mengapa? Karena seperti ini, Grandmax mempunyai kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh kendaraan lain, ya mungkin punya kelebihan lah daripada merek lain. Pertama, Grandmax itu dari segi dimensi itu menang volumenya ya, lebih lebar, lebih panjang, terus juga lebih tinggi, jadi volumenya lebih besar dan enaknya ngotak, jadi betul-betul flat ya, apa bagian bawah dan bawahnya flat, nggak ada gronjol-gronjol tuh nggak ada, dan atasnya pun flat, jadi ngotak enak kalau mau buat usaha enak. Itu yang segi pertama, spesinya lebih luas daripada kendaraan yang lainnya. Kenapa? Yang kedua, Grandmax itu mempunyai mesin yang besar, tangguh, irit, hemat BBM, dan juga spare part-nya juga banyak dan murah karena sudah lebih dari 10 tahun beroperasi ya. Grandmax seperti itulah. Terus juga pajaknya juga murah. Terus yang ketiga, itu untuk bagian sisi depan itu memudahkan pengemudi karena handling-nya ada di dashboard. Jadi saat bangku paling depan bisa dipergunakan untuk muat 3 orang karena porselennya enggak di bagian bawah tapi di bagian dashboard. Jadi bangkunya bisa dimuati oleh 3 orang. Jadi juga lebih memperbanyak penumpang depan dan juga memudahkan pergerakan. Kalau nyetir gini, porselennya di sini kan lebih cepat daripada di sini. Kalau gini kan lambat, tapi kalau gini cepat seperti itulah. Itulah 3 keunggulan yang dimiliki oleh Grandmax pickup yang kebanyakan dipakai untuk usaha berjualan. Ya, di samping pickupnya sendiri buat ngangkut, tapi khusus untuk usaha yang keliling seperti makanan, ekspedisi dan lain sebagainya, itu kebanyakan juga memakai kendaraan Grandmax. Gue nambah 75% ya, kendaraan yang dipakai untuk usaha jalan itu kebanyakan memang Grandmax, memang handal. Ini ada beberapa contoh modifikasi kendaraan pickup Grandmax yang digunakan untuk operasional usaha keliling. Ini adalah beberapa contoh modifikasi mobil Grandmax pickup untuk usaha makanan. Ya, seperti inilah ya modifikasinya ya. Macam-macam, mungkin berkisar habisnya bisa sampai kurang lebih 30 jutaan ya untuk modif aja, belum termasuk isi dan peralatan untuk usahanya. Jadi sangat-sangat menguntungkan jika Anda membeli kendaraan Grandmax pickup ini untuk usaha Anda. Dijamin kuat chassisnya dan platnya juga, terus spesnya juga luas, dan juga spare partnya berlimpah, mesinnya handal. Jadi jangan ragu-ragu untuk mempercayakan kendaraan Daihatsu Grandmax ini untuk menunjang usaha keliling Anda. Thank you.
untuk selanjutnya, ini contoh-contoh grand bag yang sudah dimodifikasi untuk usaha jasa semisal ekspedisi, telekomunikasi, untuk jasa seperti hotel, mobil, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya grand max modifikasi untuk keperluan lainnya ya, yang macam-macam keperluan lainnya, untuk mengangkut barang display, untuk promosi, dan lain sebagainya. Contoh lain untuk aplikasi blind fan nya ya, ini motifnya nggak banyak ya, untuk berbagai aktivitas promosi, angkut barang, dan lain sebagainya. Ya, seperti itulah beberapa contoh-contoh yang telah kita contohkan di pasaran pada umumnya, bahwasanya sangat banyak yang menggunakan kendaraan Daihatsu Grand Max untuk usaha keliling. Ya, mungkin bila Anda ingin memulai usaha untuk usaha keliling, Anda bisa mempercayakan kendaraan Daihatsu Grand Max untuk menunjang operasional Anda. Semoga usaha Anda semakin laris. Oke, mungkin hanya itu ulasan singkat dari kami. Semoga bermanfaat. Saya Ahmad Ridwan, Salam Otomotif. Tetap gunakan selalu sabuk pengaman dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Yang utama adalah keamanan dan keselamatan saat berkendara. Mungkin hanya itu video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.